Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu update VSA dengan versi Android 13 rilis, maka di video kali ini saya akan berbagi koleksi kursor yang menarik. Karena yang paling sering kita perhatikan ketika menggunakan laptop adalah kursor, maka kursor dengan tampilan menarik cukup dibutuhkan supaya tidak boring melihatnya. Baik, langsung saja download bahannya. Link ada di deskripsi. Simpan di drive D ya. Atau yang lainnya. Tidak harus disimpan di drive C gitu. Supaya bisa menghemat penyimpanan. Kemudian kita ekstrak dulu. Lalu buka setting personalization, kemudian ke theme, mouse cursor. Untuk caranya yaitu kita pilih browse, kemudian kita cari folder cursor tadi itu ya. Nah, yang ini kalian bisa pilih yang mana saja yang kalian cocok, silakan saja pilih sendiri, banyak pilihannya ya. Contohnya kita coba pakai yang ini ya. Nah, ini contoh tampilannya, coba kita apply. Jadi seperti ini. Kalau kita coba yang lain juga bisa. Kalau saya biasanya enaknya pakai yang ini. Dan untuk selain Windows 11, kalian bisa mengaksesnya melalui kontrol panel. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan klik like, share, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.